Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aris Intak Legal. Kali ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikan modul ini, modul lampu ya. Jadi modul lampu LED atau lampu biasa ya. Ini untuk outputnya ya. Ini yang untuk outputnya itu yang ini ya. Ini kan ada LED. Ini untuk daya ya. Jadi untuk dayanya ini untuk aki ya. Aki atau baterai ini bisa ya. Jadi yang kapasitasnya itu minimal 12 volt dan maksimal itu 24 volt. Jadi ini bisa buat outputnya di sini ini. Untuk lampunya ini bisa dipasang di sebelah sini. Jadi untuk kapasitas lampunya ini untuk di deskripsi itu ini maksimal itu 72 watt ya. Kalau seperti ini saya rasa kemungkinan belum ada ya. Jadi ini untuk pengaplikasikan kita nyambung dari sini ya. Kita sambung dari aki dulu. Oh ya, ini untuk modenya itu, ini modenya itu bisa kedip, dan untuk speednya itu kedipnya itu cepat, lambat dan biasa ya. Jadi ini untuk lampu. Ini punya 3 fungsi dan modenya itu ada 6 ya, 6 speed dan 6 mode. Oh ya, ini untuk aki ini saya menggunakan yang 12 volt ya. Ini 12 volt. Oke, langsung kita sambung aja. Kita sambung sesuai kutubnya ya, jangan sampai kebalik. Nah, ini udah menyala karena kabel yang di output lampunya udah saya sambung ya. Nah, ini untuk lampunya ini belum ada reaksi atau masih belum kedip karena ada mode di sini. Ini untuk menyetel modenya itu kita tinggal klik untuk mode demo ya. Nah, ini untuk mode demo ini bisa kedip seperti ini, dan kita bisa kecepatannya ya. Untuk kecepatannya kita klik speed ya. Ini speednya seperti ini. Ini semakin lambat. Ini rada lambat. Ini lambat. Dan ini lambat. Ini lambat banget ya. Ini seperti ini lambatnya. Nah, yang ini udah berganti cepat banget ya. Nah, ini seperti ini. Kita lagi, lagi. Dan yang kalau yang modenya itu, nah modenya itu bisa seperti ini. Kalau saya pencet speed, dia akan memperoleh seperti ini. Nah, seperti ini modenya lagi. Ini lampunya kayak denyut ya. Ini sama ini seperti ini ya. Oke, untuk modenya itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi ini untuk modulnya ini cukup murah ya. Ini untuk harga tergantung di daerah ya. Jadi ini untuk harga bisa dari harga 7.000 hingga 25.000 ya. Ini tergantung daerah dan toko yang menjual ya. Dan kemungkinan juga kualitas dari modulnya ini sendiri juga bisa berpengaruh ya. Jadi ini bisa diaplikasikan di seperti motor, mobil, atau perangkat-perangkat di rumah seperti amplifier buat lampunya biar bisa kedip, atau bisa ditaruh di meja belajar atau ruangan ya, atau bahkan bisa ditaruh di luar ruangan seperti jalan atau depan rumah juga bisa. Untuk selanjutnya nanti kita bisa mengaplikasikan pakai speaker atau suara ya. Jadi nanti bisa memperoleh seperti apa ya dari nanti ya. Jadi ikuti terus video saya. Jadi, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.